Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Udin. Oh, Udin. Udin tuh siapa nih, Udin tuh? Preman paling terkenal. Oh, preman paling terkenal. Nah, Udin tuh yang makam di mana nih, Udin? Ini. Taunya ini Udin makam terkenal tuh. Sampean orang sini. Dulu apa ini teman sampean atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Udin, kok dulu bisa jadi preman ini, bisa dipanggil-panggil ini, gimana sih bisa jadi preman? Saya sakti. Waduh, saya sakti. Nah, kenapa sakti Udin itu meninggal tuh? Kenapa sakti kok Udin bisa meninggal? Kenapa? Hah? Sakti. Ya, sakti kok bisa meninggal tuh? Kenapa? Saya mau nanya ini. Hah? Kenapa? Kesaktian saya luntur. Oh, luntur. Kenapa lunturnya Udin? Ada yang mengerjain saya. Mengerjain gimana, Din? Ada yang melawan saya. Oh, melawan. Melawan seperti apa, Din? Nah, dulu menjadi. Nah, sekarang ketika meninggal, Udin sok apa yang dirasakan di dalam kubur nih? Apa nih, Udin nih? Waduh. Kenapa, Din? Hah? Kenapa? Saya disiksa. Yang nyiksa kamu siapa, Udin? Udin kenal enggak sama si anu apa? Betran, kenal? Tak sama Ahmad, tak sama siapa? Enggak. Nah, emang Udin kok nangis sih? Katanya preman gitu tuh. Kok sekarang tadi gagah kon? Kenapa Udin sekarang nangis? Mau apa Udinnya? Saya minta didoakan. Minta didoakan. Kenapa, Udin? Saya disiksa. Yang nyiksa Udin siapa? Banyak di sini. Kok disiksa sih? Iya, karena saya berbuat jahat. Kok berbuat jahat? Kan tadi bukannya kamu sakti, Udin. Kenapa? Kok nangis berbuat jahat minta didoain? Emang keluarga kamu tidak mendoakan, Tadin? Keluarga saya jauh semua. Oh, jauh semua. Nah, dulu ketika Udin mati tuh di mati, kenapa itu? Wasilah kenapa? Apakah habis mencuri, ditembak polisi, tadi masa, atau gimana Udinnya? Saya sakit. Oh, sakit. Sakit apa Udinnya? Banyak penyakit saya. Oh, banyak. Terus ketika Udin ini sudah disiksa, yang nyiksa orangnya banyak di dalam, Udin. Betul. Pakai apa Din nyiksanya, Din? Saya dicambuk. Terus apa lagi, Din? Saya ditusuk-tusuk, dipotong-potong. Oh, dipotong-potong, Udinnya. Terus Udinnya sakit tidak? Sakit. Oh, sakit. Kenapa sih, Din? Sakitnya Udin kebal. Tolong, saya minta didoakan. Nah, itu berbentuknya orang yang nyiksanya itu serem, tinggi atau gimana? Itu siapa kata Udin? Apa malaikat atau apa itu, Din? Banyak. Oh, banyak. Ada berapa itu yang nyiksanya? Itu tiap hari, tiap jam atau gimana, Din, disiksanya, Din? Tiap hari, tiap jam, selalu disiksa. Terus Udin sekarang mau hidup lagi nggak, menyesal tidak, Din? Saya menyesal. Menyesal, Din? Kok menyesal sih? Kenapa nggak dari dulu aja, Din, menyesal? Saya menyesal dulu aja, banyak orang jahat, saya jadi orang jahat. Oh, begitu, Udin. Nah, terus setiap hari, tiap apa itu, keluarganya tidak ada yang mendoakan, Din. Udin punya istri nggak, Din? Istri saya nggak tahu kemana. Oh, istrinya tidak tahu mana. Punya anak, Din? Tidak. Kenapa sih, Din, tidak punya anak? Nggak tahu, saya tidak pernah punya anak. Nah, dulu waktu melakukan kejahatan-kejahatan, itu dapat banyak, Din, uangnya. Buat banyak. Apa, Din? Buat apa, Din? Buat mabok-mabokan. Terus? Buat main perempuan. Buat terus? Judi. Udinnya pernah sholat? Tidak pernah. Oh, tidak pernah sholat. Terus ketika di kuburan, Udin, ada yang nanya nggih, Udin sholat tidak? Ada yang nanya? Ada. Terus Udin jawabnya apa? Tidak. Terus menyesal tidak sholat? Iya. Nah, ketika Udin di dunianya itu enak, mabok-mabokan. Terus enak di kuburan, Din, enak? Nggak enak. Tidak enak. Tidak enak. Udin nyesel ya, Udin? Nyesel. Terus kenapa? Nangis ya? Oh, jangan nangis. Orang preman nangis. Saya minta didoakan. Minta didoakan. Ya kan sama keluarganya aja, Din. Jauh.
Oh, jauh. Keluarga saya tidak ada yang datang ke sini. Oh, tidak ada yang datang ke sini. Begitu. Yus, nanti doakan wis Udine ya. Macam-macam bae sudah danu. Wis, nanti saya doakan wis. Al-Fatihah.